Halo semuanya, ini Aryan Swafan dan saya akan bikin video part 2 tentang tebak-tebakan. Jadi ini reaksi saya lagi tentang tebak-tebakan part 2. Semoga kalian bisa bermanfaat untuk lihat reaksi saya. Dan ya, terima kasih banyak dan saya akan mulai video. Nah, dari sini itu udah ada judul. Ayam apa yang paling terbesar di dunia? Ya, nanti kita lihat aja ya. Wow. Lagunya lucu juga ya. Weh, banyak juga ya. India Post. Oke. Hewan apa yang gak pernah merasa masa muda? Udang, karena kalau misalnya bongkok itu kumisan. Kayaknya udang jawabannya. Oh, burung kakak tua. Aduh. Ya ampun. Aku dijebak ya. Seorang membuka baju ketika sedang bekerja. 3 menit kemudian dia mati. Kenapa? Karena dianya jatuh mungkin pas udah buka baju. Coba kita lihat jawabannya ya. Oh, astronot. Oh iya, masuk akal. Penyakit apa yang paling sering dipelihara manusia? Kalau pelihara itu kayak binatang dong. Yang sering dipelihara itu apa ya? Nggak tahu. Kayaknya kung flu atau apa ya, nggak tahu. Wah, ini ngejebak banget sih. Pusing anggota. Patrick ketawa. Pertanyaan bonus. Pada suatu hari ada pemburu dan juga seekor buaya bunting. Lalu pemburu untuk menembak buaya tersebut di bagian perutnya. Siapakah yang bakal mati duluan? Kalau menurut saya sih pemburu. Mungkin kalian bisa kasih tahu jawabannya nanti di komentar yang mana yang benar. Ya kan, ini disuruh tulis di komentar. Apa bahasa Arabnya minuman keras? Alkohol? Coba ya. Oke, bener nih. Alkohol. Bener! Alkohol. Apa bahasa Arabnya buah hijau? Bahasa buah hijau itu apa ya? Green fruit? Aku nggak tahu. Oh, alpukat. Alpukat itu. Apa bahasa Arabnya baterai? Nah, aku tahu. Alkaline. Ada alkaline, because karena battery itu ada mengandung itu alkaline, ada juga kan alkaline, bener kan? Nah, gitu. Wah, anaknya lucu. Apa bahasa Arabnya musim kemarau? Musim kemarau, I don't even know. Nggak begitu tahu. Oh, hujanmu lama tak turun.
Oke, aku kurang paham itu joke-nya. Maaf ya. Kotak apa yang punya banyak dosa? Kotak sarung? Sarung sama kotak kan beda. Oh ya. Yeah. Kotak box? Ya, aku kurang tahu nih. Oh, ini di komentar. Nah, ini yang tadi itu yang ada di judul. Ayam apa yang paling terbesar? Ini jawabannya aku tahu, ayam semesta. Sebenarnya alam semesta, tapi kalau di sini jawabannya ayam semesta, aku udah pernah dengar. Ah, benar. Kenapa pohon yang mengalami jalan harus ditebang? Karena kalau misalnya dicabut itu susah, aku nggak tahu. Ini susah juga ya. Oh ya benar kan, kalau dicabut kan susah. Ini apa? Kalian tahu sampah? Aku adalah benda yang tidak bisa tenggelam dan terbakar. Apakah itu? Api atau apa? Ingat kalau misalnya... Oh, es batu. Oh. Ini juga sih masuk akal. Wah, ini... Kalau yang kemarin itu masih agak gampang. Kalau yang ini, ini agak susah. Waduh, ini lumayan gokil ya. Ini teka-tekinya lumayan lucu. Ya nanti saja nanti aku upload part ketiga. Mungkin daripada part ini V3 mungkin sampai kayak antara part 5 atau part 10 nanti saya ganti sedikit videonya. Ya nanti kalian lihat maksud aku apa. Oke. Okay. Terima kasih ya kalian buat video ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kalian sehat di pandemi ini. Dan terima kasih banyak untuk melihat reaksi aku. Dan selamat ya.